Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di depan saya ini ada kartu smartfren ya guys ya, yaitu smartfren Gokil Mac guys, yaitu dengan 36GB, 12GB kuota nasional dan 24GB kuota lokal guys, plus ekstra 70GB guys untuk 1 bulan ya guys ya, gratis nelpon ke semua smartfren guys. Jadi di depan saya ini saya akan ngeregistrasi kartu smartfren, yaitu khusus code untuk kartu Lampung saja guys, jadi untuk provinsi Lampung guys. Jadi di depan saya ini ada HP C21 guys, saya akan meregistrasikan kartu smartfren guys. Jadi untuk meregistrasi kartu smartfren guys, caranya gampang guys. Kalian tinggal pergi saja guys ke aplikasi SMS guys. Kalian tinggal pergi saja ke aplikasi SMS guys. Jadi di sini ada aplikasi SMS, lalu kirim kepada 4444 guys. Jadi 4-nya 4 kali guys ya. Jadi lalu di sininya kalian tinggal ketik nick pagar, lalu kakak, nomor kakak, pagar guys. Jadi buat meregistrasi kartu smartfren guys, kalian kirim SMS ke 444, lalu ketik SMS, yaitu pertama nick, pagar, kakak, pagar guys, sama seperti kartu Trim dan Indosat guys. Jadi cara meregistrasinya untuk smartfren, Tri dan Indosat itu sama saja guys. Jadi kalian tinggal pencet saja guys, kalau sudah seperti ini tinggal pencet kirim guys, lalu kalian akan mendapatkan balasan guys seperti ini guys. Terima kasih, nomor Anda telah berhasil diregistrasi guys. Jadi seperti itu aja guys, cara meregistrasi kartu Telkomsel, yaitu dengan cara kirim ke 444, lalu kalian ketik nick, pagar, kakak, pagar, lalu langsung kirim saja guys, maka akan dapat SMS terima kasih, nomor Anda telah berhasil. Setelah berhasil seperti ini guys, kalian tinggal mematikan HP-nya guys. Jadi matikan dulu HP-nya, lalu hidupkan kembali agar kartu kalian bisa dipakai guys. Jadi seperti itu aja guys. Video dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.